Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah elemen masyarakat terus membantu PMI untuk menyelenggarakan kegiatan donor darah secara rutin. Kegiatan sosial tersebut dilakukan untuk membantu pemenuhan stok darah agar tidak kekurangan lagi saat pandemi COVID-19. Setiap 3 bulan sekali, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menggelar acara donor darah untuk masyarakat umum. Kali ini kegiatan donor darah ditempatkan di Balai Desa Semboro, Kecamatan Semboro. Sebelum melakukan donor, para peserta dan petugas diwajibkan mematuhi protokoler kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer, serta menjaga jarak. Setiap kegiatan donor disediakan 60 kantong darah, namun jumlah masyarakat yang hadir untuk mendonorkan darahnya selalu melebihi target. Hal ini menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk membantu sesama yang membutuhkan stok darah. Sejak tahun 2009, HIMPAUDI memang sudah aktif bekerja sama dengan PMI untuk menggelar kegiatan donor darah secara rutin. Tujuannya adalah mulai kita bekerja sama dengan PMI untuk kegiatan donor darah ini, tujuannya supaya bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan darah yang mungkin langka ataupun kekurangan dari masyarakat yang ada di Jember. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.